Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pawon di Soluweng akan memasak sayur rebung atau jangan bung. Ini rebung yang sudah direbus. Rebung yang sudah direbus, setelah diiris-iris seperti ini, direbus, lalu direndam satu malam. Setelah nanti siap, baru dibikinkan bumbu, bumbu-bumbunya, lalu dimasak. Ini pawon di Soluweng saya. Nah, ini bumbu-bumbu yang sudah diulek, itu ada cabai, bawang putih, bawang merah, terus daun jeruk, jahe Laos, lalu rebung yang sudah ditiriskan dimasukkan. Nih, masaknya di luweng. Tidak lupa, karena sayurnya ini menggunakan santan, itu santan yang sudah diperasi. Ini tadi dapat rebung dari ide saya. Ini dikasih rebung dan dicampurkan, dicuci dulu dan nanti dimasukkan bersama itu. Masak rebung jos gandos menul-menul, dan nanti santannya dimasukkan kalau ini sayur rebung ini sudah mendidih. Dan tidak lupa dikasih kunyit, selain menambah sedap juga menjadi warnanya cantik, kuning cantik. Ini dikasih garam dan sayur rebung sudah mendidih dan santan telah dimasukkan, dan ini penampakan sayur rebung yang sudah masak. Itulah tadi cara memasak sayur rebung ala Pawon di Soluweng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.